Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya di channel Sotikun Ngapak. Oke, kali ini saya mau berbagi gimana caranya agar bunga lantana berbunga lebat, guys. Ini seperti ini, guys. Ini kan bunganya lumayan, guys. Ini namanya bunga lantana, guys. Warna merah, oranye. Oke, guys. Simak terus videonya, guys. Bagaimana caranya? Kalau mau tahu, simak terus videonya, guys. Gimana caranya agar bunga lantana ini bunganya banyak dan gemuk? Mari simak cara-caranya, guys. Nah, jadi begini, guys, caranya, guys. Ini kan gemuk-gemuk ya. Ini saya baru taruh bambu ini, guys, biar tinggi. Jadi gimana caranya? Simak, guys. Ini kan ada satu ini, guys, ambil di tengah lah, kita ikat ke atas. Nah, ke atas ini sampai ujung. Ini kan ada batas bambu ini, guys. Ini belum nyampe atas, baru separuh. Jadi gimana caranya, guys? Nah, ini batang-batang ini kan banyak ini, guys. Ini dibuang aja, guys. Mana ya? Jadi ini ya, ini kita potongi saja, guys. Yang ini, guys, yang ini itu, ini dibuang, ini dibuang, pokoknya yang bercabang-cabang itu dibuang, guys, biar bunganya itu banyak. Ini seperti ini merah, ini oranye, ini, guys, ini oranye, bukan bunganya. Bunganya itu lebat banyak. Jadi contoh satu, guys. Ini seperti ini, guys. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada satu ini, guys. Ini saya baru potong ini, guys. Jadi begini caranya, guys. Kita ambil satu, tarik ke atas. Nah, ini. Ini kan baru separuh ini, guys. Separuh diikat, guys, diikat ini biar enggak roboh. Nah, ini kan saya potong-potong tadi, guys, ini di sini. Ini kan cabang-cabang ini saya potongin biar ini naik. Ini kan naik nanti. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, guys, cara berbagi gimana caranya agar bunga lantana berbunga lebat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys, agar channelku itu semakin berkembang. Tanpa kalian itu channel aku tidak akan berkembang, guys. Terima kasih, guys, sudah menonton.